Surat-surat kendaraan. Nah, jangan bingung. Belum punya SIM. Mau bikin? Iya. Umur udah 17. Sekolah jam berapa? Bengkel rumah. Apanya yang dibenerin orang kamu hancurin? Coba lihat kartu pelajar. Hah? SD. Bebas amat hidup kalian, motor enggak ada surat-surat. Tanya enggak jelas tuh motornya. Enggak, pola pikirnya gimana? Kalian tahu nggak kalau ini nggak boleh? Knalpot berisik, spion dilepas, tahu nggak? Tahu lah, pasti punya otak pikiran gitu ya. Hah? Tapi disengaja. Kenapa coba knalpot yang berisik itu nggak boleh tuh? Satu mengganggu, kedua memacu. Jadi hayang nah tarik wae. Motornya udah jelek, kamu jelekin lagi. Terus gimana lagi sih ngasih tahu? Bukannya kamu SMK tuh dibagusin, kreatif. Kalau ini mah nggak kreatif. Pelaku kejahatan aja kayak gini kelakuannya. Mau? Tuduh gitu mau gak? Hah? Gak mau kan? Sama orang tua di sekolahin kan? Coba, plat nomor depan belakang dibuka. Kamu dapat gak garong atau apa? Mau gak dituduh gitu? Terus kenapa kamu lepas?